Halo sobat, kali ini ketemu lagi dengan kami yaitu tim Triple F Channel. Dan seperti biasanya kita akan tetap menyajikan Bang Ali Batah dengan Fajar Style-nya, dimana kita akan menyajikan dua sosok yang berbeda, yaitu Bang Ali Batah dan Rai Big Dan, dimana mereka ini kita akan melihat menampilkan lagu yang sama, yaitu lagu dari Turkish Heme atau lagu dari Mozart. Bang Ali Batah memainkan lagu Mozart, Rai Big Dance memainkan lagu dari Mozart juga dengan gaya kocaknya, karena beliau ini salah satu gitaris kocak Indonesia. Jadi kita akan melihat di sini suatu kolaborasi atau permainan yang unik. Jadi tergantung dari kita yang menilai bagaimana kira-kira kedua sosok ini dengan gaya dan permainan yang berbeda. Tentu satu uniknya, satu kita lihat ya bagaimana yang dengan kecerdikannya, tergantung dari kita menilai antara Bang Ali Batah dan Bung Rai Breakdance, salah satu gitaris kocak Indonesia. Ayo kita saksikan. Sosok ini, kalau kita lihat tadi Bang Ali Batah dengan kecerdasannya, dengan skill-skillnya yang luar biasa, dengan skill dewanya yang betul-betul masih kita kagumi, dia sangat lihai dalam memainkan fingerstyle-nya, dia sangat hebat. Bahkan ketukan-ketukan atau tempo-tempo ritme yang dia letakkan di fret-fret gitar ini sangat tepat dan jarang terjadi kesalahan. Sementara di sisi lain yaitu Bung Rai Big Dance, dia memainkan dengan caranya sendiri, di mana dia lebih memilih ke gayanya yang kocak, terus permainannya yang agak sedikit aneh. Kelihatan kedua sosok ini betul-betul membuat warna musik kita agak berbeda. Apakah warna musik Indonesia yang diwarnai oleh dua sosok ini yang luar biasa, yaitu talenta yang luar biasa, satu orangnya kocak, satu orangnya sangat jenius. Yuk kita saksikan lagi tampilan dari kedua sosok tersebut. Yang mengandalkan kecepatan tangan, teknik dan tuntun dan harmoni yang dimainkan oleh Ali Batah. Tapi Bung Rai Big Dance juga dengan gaya kocaknya, dia juga tidak mau kalah dengan teknik yang sangat susah, sangat sulit. Dia mengimbangi permainan dari Bang Ali Batah. Dan kita juga bisa acukan jempol pada Rai Big Dance bahwa beliau bisa mengimbangi yang lagi viral, nama yang lagi membooming. Ya, Bang Ali Batah, Rai Break Dance ini adalah seorang yang mampu juga mengimbangi, dan beliau ini saya lihat mempunyai talenta khusus. Dan yang saya senangi dengan beliau adalah gaya kocaknya ini. Thank you.
Vinjar Style yang berbeda karakter, yaitu Bang Alif Bata dan Bung Rai Breakdance, di mana kelebihan mereka ini mempunyai kelebihan masing-masing, di mana Bang Alif Bata ini mempunyai kecerdasan, kepintaran, skill, teknik, kecepatan tempo, dan semua yang dimiliki adalah hasil dari kejeniusan yang beliau miliki. Sementara Bung Rai Breakdance ini juga tidak mau kalah, yaitu dengan gaya bermainnya, dengan tipe kocaknya, di mana tipe kocaknya ini merupakan suatu daya tarik sendiri. Jadi beliau ini adalah juga talenta yang kita miliki, atau kita patut bangga dengan kedua talenta ini yang berbeda karakter. Karakter yang satu jenius, yang satu begitu-begitu permainannya bagus, tetapi dia punya cara menyajikan yang sempurna. Satu jenius, satu kocak. Jadi kedua ini kalau dipadukan suatu luar biasa, dan kita patut bangga bangsa Indonesia mempunyai dua gitaris yang karakternya berbeda, dan satu jenius dan satu kocak. Oke guys, terima kasih. Thank you.